melalui pelbagai inisiatif itu, kerajaan juga cakna dengan kejerihan hidup pekebun getah. Ini terbukti apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mendengar denyutan nadi ahli parlimen Baling, Sik, Padang Terap dan lain-lain yang selalu membawa perjuangan untuk pekebun-pekebun kecil getah. Akhirnya terbukti apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan sebanyak RM250 juta ringgit untuk pelaksanaan pembelian harga getah lantai sebagai inisiatif kepada pekebun kecil dan yang berdaftar di rakyat Baling khasnya akan mendapat manfaat daripada inisiatif ini, memandangkan Baling merupakan kawasan pekebun kecil getah yang terbesar di Malaysia. Kita di sini juga sudah pun berada di penghujung bulan Oktober, bermakna tinggal beberapa hari saja lagi kita masuk bulan November. Maka pekebun-pekebun kecil dan penoreh-penoreh pasti sudah mula resah dan gelisah memandangkan musim tengkujuh bakal tiba. Masa tu Yang Berhormat Lenggong kena kejar sebab beliau pengerusi Biro Kebajikan UMNO akan ambil tanggungjawab untuk pergi ke seluruh negara membantu rakyat tanpa mengira pahaman ideologi politik. Syabas dan tahniah kepada YB Samsul, iaitu YB Lenggong. Sehubungan dengan itu, saya amat senang dengan perkara yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui ucapan bajet beliau, iaitu kerajaan akan memperkenalkan bantuan musim tengkujuh khususnya bagi pekebun-pekebun kecil dan penoreh-penoreh getah. Bantuan sebanyak RM200 sebulan akan diberikan selama 3 bulan, iaitu bermula pada bulan November, Disember dan Januari, yang mana sebanyak ringgit Malaysia sebanyak 440 ribu orang akan mendapat manfaat tersebut. Mereka adalah pekebun dan penoreh getah. Selain daripada itu, Selain daripada itu, satu lagi berita gembira yang kita terima ialah apabila kerajaan berbesar hati untuk meneruskan pemberian bantuan rakyat satu Malaysia. Bukan sekadar diteruskan, malah dinaikkan jumlah bantuan. Saya percaya ramai yang tersenyum dan gembira kerana pengumuman berkaitan dengan BRIM kepada isi rumah dalam senarai e-kasih serta pendapatan bulanan di bawah RM3,000 akan dinaikkan ke RM1,050 dan RM1,000 kepada RM1,200, manakala isi rumah berpendapatan bulan sebanyak RM3,000 hingga RM4,000 akan dinaikkan daripada RM800 ke RM900. Untuk individu bujang pula, yang mana pendapatan bulanan di bawah RM2,000, BRIM akan dinaikkan RM400 kepada RM450. Walaupun kita mendengar ramai rakan-rakan di sebelah sana, terakhir tadi Gombak, sebelum Gombak, Pagoh, sebelum tu ramai yang menyatakan BRIM adalah satu umpan, satu dedak dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah yang sebenarnya pemikiran luar kotak yang dilakukan satu-satunya Perdana Menteri, tidak lain tidak bukan Ahli Parlimen Pekan, yang mana untuk membantu rakyat dari sudut social safety net. Ini daripada pemotongan subsidi pukal dulu yang telah diagihkan wang tersebut, penjimatan itu diagihkan, bukan dedak, bukannya umpan. Saya nak maklum. Silakan GST Baling. Tuan Terus. Kuantan saya, tak bagi juga. Saya bagi orang yang baik-baik. Silakan Tuan Terus. Kuantan baik apa Baling? Terima kasih. Baling tak nak jawab. Baling takut ke? Terima kasih Baling. Saya tertarik dengan ucapan Baling tadi tentang indeks kebahagiaan Baling yang jatuh nombor satu. Saya pun teruk bangga dengan keadaan Baling itu. Cuma persoalan saya yang mungkin YB boleh sebut sedikit, adakah ukuran itu dibuat berdasar? Dan kita juga hasut rakyat. Saya juga dengar apa yang dinyatakan oleh pematang PAU. Beliau kata pertama, mana TV berskrin besar? Satu. Yang keduanya beliau tanya, kenapa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak ada dalam Dewan? Bila saya berbahas, saya kata, ini bukan kerja Perdana Menteri untuk mendengar. Pembangkang sendiri pun tak ada datang Dewan. Bila nak bersyarah baru datang, tengoklah. Memang setiap hari. Saya datang hari-hari, saya tahulah. Pembangkang datang tak datang. Kebanyakan, lebih ramai yang tak datang. Dan itu sebab Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kena jaga kerajaan, kena jaga rakyat keseluruhan. Tapi kena ingat, untuk Yang Amat Berhormat Pematang PAU,
Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada TV screen dalam bilik beliau. Sambil buat kerja, beliau boleh meneliti. Beliau boleh melihat pembangkang cakap apa, minta apa, semua beliau tahu. Tak semestinya datang Dewan Yang Mulia ni untuk mendengar apa jua yang dinyatakan oleh pihak pembangkang. Tapi lebih yang menyedihkan, bukan setakat mengeluarkan kenyataan-kenyataan memutar belit dalam konteks fitnah kerajaan. Pada masa saya, hari bajet tak pernah berlaku dalam sejarah. Saya orang baru, saya kali ketiga duduk dalam ni. Sebelum-sebelum ni saya datang sebagai pemerhati. Tak pernah berlaku bila Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan dan Perdana Menteri sedang membentang bajet, bangun, keluar, mengganggu dan sebagainya. Sehinggakan saya hormat, saya bagi tabik spring kepada rakan-rakan dalam PAS. Mereka duduk, mereka menghormati. Dan saya ingin meminjamkan dua orang. Saya ingin meminjamkan apa yang dikeluarkan kenyataan oleh ahli parlimen PAS daripada Pasir Mas. Beliau menyatakan biadab, sikap biadab mereka-mereka yang meninggalkan dewan. Itu ahli PAS, ahli parlimen daripada Pasir Mas. Saya ucapkan tahniah sebab beliau berani bercakap bersandarkan kulil haq walau kana murran. Walaupun pahit, beliau cakap yang benar. Satu lagi saya nak pinjam daripada saudara baru, Budiman, ahli parlimen yang baru daripada Sungai Besar. Apa beliau menyatakan? Saya sejarah kali pertama dalam Dewan Yang Mulia ini, saya duduk sebagai ahli parlimen, mereka keluar. Tapi saya nak bagi tahu pada Dewan Yang Mulia ini, bila gombak bahas bajet dalam konteks negeri Selangor, telinga, hati semuanya terhiris, terluka, menangis. Tapi atas semangat roh perjuangan sebagai seorang pemimpin, tanggungjawab kepada rakyat yang bersandarkan hablu minallah, hablu minannas, saya tunggu dalam dewan sampai habis. Kami semua tunggu. Inilah dia kerjaan Barisan Nasional. Pemimpin Barisan Nasional yang gentleman, tak lari. Nak bahas, sekarang bahas. Bila dah waktu tiba, kita bahas. Kita cakap apa yang terbuku dalam hati kita. Jadi saya nak menyatakanlah, setakat ini kalau nak bandingkan dengan bajet yang dikeluarkan, yang dibahaskan, yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, memang dalam sejarahlah tidak ada bajet yang terbaik. Ini adalah betul-betul untuk rakyat. Berikan kepada rakyat. Pembangkang ini kerja dia untuk bangkang. Saya nak bagi tahu kepada rakyat keseluruhannya dalam negara kita ini, rakyat yang saya kasih, kerja dia memang untuk menjatuhkan kerajaan. Walaupun kerajaan buat apa saja, kerja dia pembangkang. Rakyat mesti boleh nilai yang mana kaca, yang mana permata. Walaupun permata itu hitam seperti saya, permata itu tetap berharga. Kaca tidak ada harga. Silakan. Ya, sila. Sila kita ni. Baling semangat ini. Ya, Mak Baling ada menyebutkan tentang soal sikap tidak menghargai, soal sikap tidak mahu menerima kebenaran. Saya ingin mendapat komen daripada Baling. Apakah Baling bersetuju kalau saya katakan itu bukan satu perkara yang luar biasa? Malah dalam Al-Quranul Karim ada menyebut walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha, hingga ke akhir ayat, di mana Allah SWT menyatakan bahawa tidaklah aku jadikan neraka jahannam itu melainkan untuk manusia. Manusia yang macam mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha, yakni manusia yang memang hati dia keras, tak boleh buat apa dah. Walahum ayunun la yubsiruna biha, yakni yang ada mata nampi macam tak nampak. Walahum apa ni, dan juga yang ada telinga tapi macam tak dengar. Jadi benda tu dah digambarkan dalam Al-Quran Baling. Jadi adakah ini Baling merasakan satu perkara luar biasa kalau ada manusia yang bersikap demikian? Tepat sekali Yang Berhormat Ketirih. Bukan setakat itu, mereka malah sombong dan tak cerdik. Mereka tidak boleh dibantu dan diajar. Kerana pegangan mereka adalah yang mereka percaya, ideologi mereka melebihi segala-galanya. Jadi pembangkang kalau ikut saya dah makin hilang fokus.
mereka dah tidak rasional lagi. Cara mereka melakukan, cara mereka menjawab, cara mereka datang ke dalam dewan ini, cara menyoal, mereka sudah tidak sama sekali rasional. Nampak sangat taburan fitnah yang melebihi daripada mereka datang untuk membahas bagi kepentingan-kepentingan rakyat jelata. Jadi kalau setakat sikap, sifat kebiadaban pembangkang ni dah jelas. Hari ini kalau kita tengok bukan setakat dalam bajet saja, dalam apa jua mereka buat, mereka memang begitu. Kalau tidak, takkanlah dulu gelang patah tak boleh tengok muka pagoh langsung. Musuh azali hari ini boleh berkepit ke sana kemari. To them, atas kepentingan. Walaupun tidur di atas satu bantal, sudah semestinya mimpi dan prinsip yang berlainan. Mereka guna-mengguna di antara satu sama lain. Jadi saya ingin memaklumkan kepada mereka-mereka inilah yang pernah duduk dalam kerajaan. Wahai pada pemimpin-pemimpin ini, sedarlah. Walau apa pun kita duduk dalam kerajaan Barisan Nasional di bawah naungan Parti Keramat UMNO yang kita anak isteri kita bahkan gemuk dalam UMNO, hari ini keluar baru 2 hari, lepas tu hentam fitnah malah mengelirukan rakyat. Dan jangan ingat kita boleh terlepas, mungkin di dunia boleh terlepas, di akhirat tidak sama sekali kita boleh terlepas. Balik sikit. Jadi saya ada 2 minit lagi. Okey, cepat. Bukan itu saja yang Mak Baling. Mereka pun juga bentangkan bajet alternatif. Itu auta. Kalau tengok bajet alternatif, langsung tidak logik, tidak masuk akal. Bukan saja tak mampu buat, di negeri yang mereka merentah pun tak buat. Itu, macam mana nak itu memang sebab teritori tak ada langsung sebesar zarah yang kerajaan dan barisan sebuat. Tak dihargai langsung. Sedangkan nikmat mereka ambil. Sebab itu, kalau ini keadaan, saya harap rakyat di luar sana nilailah. Kalau mereka diberi tanggungjawab, hancur negara. Terima kasih. Bagi mereka, manifesto bukan janji. Manifesto adalah suka-suka mereka taburkan begini. Tapi tidak bukan janji. Kita kerajaan Barisan Nasional, manifesto janji, janji mesti ditepati. Itulah pegangan kita yang mana kita akan laksanakan. Saya percaya apa yang Lengong sebut tadi, insyaAllah rakyat akan menilai. Macam saya sebutkan tadi, rakyat akan menjadi hakim dalam erti kata sebenarnya. Melihat bagaimana keupayaan yang ada kepada kerajaan Barisan Nasional dalam membawa masa depan rakyat generasi yang mendatang. Jadi insyaAllah TN, Transformation Nasional 50 akan digerakkan, akan dipastikan generasi muda wawancara nasional akan dapat dilaksanakan dengan harapan masa depan yang kita barui. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Tan Datuk Seri Yang Dipertua, Timbalan Pertua. Saya ada banyak lagi tapi tak sempat ada gangguan-gangguan. Walau bagaimanapun, saya ingin ucapkan terima kasih. Bajet yang kita bawa ini kita akan sokong, kita akan pastikan insyaAllah apa yang dijanjikan oleh Kerajaan Barisan Nasional, apa yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan dapat direalisasikan demi rakyat yang tercinta. Akhir kata, saya ingin mengingatkan lagi sekali kepada mereka-mereka yang pernah duduk dalam kerajaan, yang pernah duduk di depan sana, yang mengajar, mendidik kita, hari ini jangan menjadi tali barut. Na'udzubillah min zalib. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka tidak menjadi orang-orang yang munafik. Dengan kata-kata itu, Barisan Nasional Kerajaan terbilang barisan pembangkang duduk melopong bajet 2017, bajet gemilang. Saya Baling memohon. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih Yang Baling. Sila Yang Berhormat Taipin. Terima kasih Dato' Sri Speaker. Kerana izinkan saya bangun mewakili negeri Perak membahaskan rang undang-undang pembekalan tahun 2017. Terlebih dahulu kepada rakan-rakan kaum India yang beragama Hindu, izinkan saya mengucapkan selamat menyambut Hari Deepawali, Deepawali Wataku, Imbami Shugu, Yarorum Wagu. Dan saya berharap pada tahun yang akan datang, semasa Sekretariat Parlimen merancangkan takwin mesyuarat kita, pada Hari Deepawali diberikan cuti khas kepada ahli-ahli Parlimen yang beragama Hindu. Tuan Yang Pertua, Perak dulunya antara negeri yang paling kaya. Lembah Kintah merupakan pengeluar biji timah terbesar di dunia. Malahan, pokok getah pertama yang ditanamkan di Malaysia juga berada
masih lagi hidup segar di Bandar Diraja Kuala Kangsa. Akan tetapi selepas 6 dekad, negeri Perak diperintah oleh Barisan Nasional kini mengikut Khazanah Research Institute yang milik penuhnya oleh Kementerian Kewangan telah pun mendedahkan fakta di depan mata kita. Perak kini menjadi negeri kedua yang paling miskin, kadar bunuh diri pula di kedua yang paling tinggi di seluruh Malaysia. Saya berasa sedih dan kecewa. Mengikut laporan Khazanah Institute, 21% rakyat di negeri Perak pendapatan seisi keluarganya kurang daripada RM2,000 satu bulan. Malahan kerajaan telah pun menetapkan paras kemiskinan yang tidak berpijak di atas bumi yang nyata. Mengikut takrifan dan definisi kerajaan, yang rakyat yang miskin tegar pendapatannya kurang daripada ringgit Malaysia RM520. Dan untuk mereka golongan yang miskin, takrifannya pendapatan seisi keluarga tidak melebihi RM830. Tapi kita semua sedia maklum, sekarang gaji minima pun sudah RM1,200. Ini mencerminkan sebenarnya apabila kerajaan mewawakan tidak ada lagi orang miskin. Ini yang pakaikan sikap angkat baku, masuk sendiri ataupun syok sendiri, tipu rakyat. Tuan Yang Dipertua, bukan sahaja negeri Perak ini kini menjadi negeri kedua paling miskin. Apabila saya mengupas secara teliti bajet yang dibandangkan oleh Yang Amat Berhormat Pekan, walaupun negeri Perak mempunyai 6 orang menteri termasuk timbalan Perdana Menteri, tetapi negeri kesayangan saya kini telah pun terpinggir dari arus pembangunan perdana. Apabila Yang Amat Berhormat Pekan telah pun mengumumkan 24 projek pembangunan perdana termasuk Vision City Valley, Cyber City, Aerospace Industry Hub dan lain-lain yang menelan kos belanja RM13.7 bilion. Amat sedih sekali. Tidak ada satu pun projek mega terletak di negeri kesayangan saya ini. Walaupun negeri Perak merupakan negeri kedua terbesar di semenanjung Malaysia. Maka saya rasa adalah penting apabila Barisan Nasional turun padang, beritahu rakyat, undi mereka supaya membawa pembangunan. Inilah dia janji kosong yang dimungkiri dan rakyat berasa amat kecewa sekali. Dan keadaan pada tahun bajet tahun depan tidak nampak juga kemajuan. Saya telah mengupas secara teliti bajet beribu-ribu pages ini, tetapi lapangan terbang antara bangsa baru yang seketika dulu diumumkan oleh kerajaan negeri sehingga hari ini masih lagi tidak ada, bayang pun tidak nampak. Impian tidak menjadi kenyataan. Janji tinggal janji kosong sahaja. Tuan Yang Dipertua, apabila kita meneliti bajet ini secara teliti, bajet 2017 adalah satu bajet defisit sepanjang 20 tahun berturut-turut sejak tahun 1998, iaitu tahun di mana Dato' Sri Anwar Ibrahim dipecat. Ini adalah rekod yang membimbangkan. Persoalan pertama saya kepada kerajaan adalah dengan defisit dan berturut-turut selama 20 tahun, adakah kita sanggup tipu diri sendiri lagi di mana dengan konsep everything is still okay? Betul ke? Persoalan saya adalah bila baru akan ada bajet seimbang seperti di Pulau Pinang dan juga di negeri Selangor. Yang kedua, Tuan Yang Dipertua, jumlah defisit tahun 2017 adalah sebanyak 40.3 bilion jika dibanding dengan defisit tahun ini sebanyak 38.9 bilion. Satu peningkatan yang membimbangkan. Sekiranya ditambah dengan bajet tambahan yang bajet iaitu supplementary budget yang kini telah pun berlaku tiap-tiap tahun sejak apabila Pekan mengambil alih portfolio Menteri Kewangan. Adakah kerajaan akan bentang lagi bajet tambahan? Jika ada, maka apa gunanya kita bazir masa bahas bajet yang tidak tepat ini? Kerana akan ada overspending yang bakal berlaku. Saya sokongkan bahas saya dengan fakta. Tahun 2013, selepas bentang bajet, Kerajaan Barisan Nasional bentang lagi belanjawan tambahan RM15 bilion pada tahun 2013. 2014, dua kali belanjawan tambahan telah pun dikemukakan.
Pertama kali 4.1 bilion. Kedua 2.2 bilion. Jumlahnya 6.3 bilion. Tahun 2015, belanjawan tambahan lagi 2.2 bilion. Tahun ini 2016, belanjawan tambahan lagi 3.3 bilion. Sebenarnya mengikut Maybank Investment Bank, kerajaan telah pun overspending sejak tahun 2000, tahun 2000. Bermaksud sudah 17 tahun berturut-turut kerajaan Barisan Nasional gagal menepati disiplin perbelanjaan berhemat. Sebenarnya mereka telah melakukan pembohongan besar tiap-tiap tahun buat belanjawan tambahan untuk cover up whatever is not provided in the budget dengan izin. Tuan Yang di-Pertua, selain daripada itu hutang negara kini yang telah mencecas paras baru sehingga 844.7 bilion. Hutang negara sektor awam ini termasuk contingent liability dan hutang yang dijamin oleh kerajaan yang bakal dibayar oleh semua rakyat. Jumlah ini dapat dilihat dari kos membayar hutang negara yang semakin hari semakin meningkat. Ledakan hutang yang menggunung ini, kos membayar hutang negara menaik daripada 26.4 bilion tahun ini sehingga 28.8 bilion pada tahun depan. Dengan kata lain, negara kita terpaksa membayar 2.4 bilion kos dan faedah tiap-tiap bulan. Itu satu hari lebih 80 juta faedah dan kos untuk membayar hutang negara. Dan rakyat terpaksa menanggung hutang lebih daripada 28,000 tiap-tiap orang. Yang lebih mengkhawatirkan adalah Malaysia kini telah mengalami kenaikan hutang setiap tahun yang tidak pernah surut, tetapi kerajaan tidak mampu untuk mengurangkan hutang yang semakin menggunung. Maka persoalan ketiga saya kepada kerajaan adalah apakah langkah kerajaan ataupun untuk ikat perut dan rancangan kerajaan untuk mengurangkan hutang negara. Ini adalah persoalan yang perlu dijawab oleh Menteri Kewangan. Tuan Yang di-Pertua, jumlah hutang yang saya sebut tadi masih lagi tidak dikira masuk 50.4 bilion yang kini ditanggung oleh 29 buah syarikat GLC dan hutang 1MDB sebanyak 30 bilion. Dengan kata lain, rakyat kini terpaksa berhadapan dengan risiko yang amat tinggi kerana beban hutang yang semakin berat. Tuan di-Pertua, rakyat terpaksa ikat perut kerana subsidi barang keperluan asas seperti minyak, diesel, gula, gandum, beras maupun bulan depan minyak masak kini telah atau akan dihapuskan. Penghapusan subsidi-subsidi menunjukkan kekangan kewangan kerajaan dan ini bakal menyaksikan kenaikan harga barang. Persoalan keempat saya adalah di manakah rasionalisasi subsidi yang dijanjikan? Apabila kerajaan kata nak pakai secara rasional, tetapi di depan mata kita adalah penghapusan subsidi untuk rakyat. Tuan di-Pertua, bajet 2017 juga memotong peruntukan 19 kementerian dari jumlah 25 kementerian. Yang kena potong termasuk siapa? Termasuk SPRM yang menyaksikan pemotongan 78 juta dalam tahun ini dan tahun depan. Peruntukan SPRM jatuh dari 295 juta ringgit kepada 216 juta ringgit. Pemotongan lebih kurang 1/3 bajet SPRM membuktikan janji Barisan Nasional untuk bantras rasuah adalah janji kosong. Selain SPRM, Jabatan Kedua Audit Negara yang memainkan peranan penting untuk mencegah ketirisan, pembazilan, penyelewengan juga mengalami pemotongan bajet yang secara ketara. Jabatan Audit Negara peruntukannya akan jatuh dari 163 juta sehingga 135 juta. Satu pemotongan 28 juta ini akan menjejaskan usaha Jabatan Audit Negara untuk mencegah ketirisan, pembaziran maupun penyelewengan. Akhirnya, yang akan menanggung rugi adalah rakyat dan negara. Maka persoalan kelima saya,
Transparency Index negara kita telah mengalami kejatuhan secara ketara. Dulu kita menduduki tangga ke-36. Kini di bawah yang amat berhormat pekan, kita dah kedudukan negara merosok di tangga 54. Dan dengan pemotongan bajet kepada SPRM dan juga Jabatan Audit Negara. Di mana kata kad politik, where is your political will to combat corruption dengan izin? Tuan Yang di-Pertua, walaupun ekonomi kini kian lembab, walaupun mungkin Baling dan rakan-rakan di sebelah sana masih lagi boleh angkat baku masuk sendiri, tetapi di pihak sini kita berasa cukup bimbang sekali. Saya baru dapat jawapan dari Perdana Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Apabila sektor awam membuka untuk permohonan kerja, jumlah kekosongannya 14,000 jawatan kosong. Tetapi yang datang memohon untuk temu janji cari kerja, 1.64 juta orang cuma minta 14,000 jawatan kosong. 1.46 juta rakyat Malaysia memohon untuk kerja. Ini mencerminkan betapa seriusnya masalah peluang pekerjaan ini yang semakin menguncup. Malaham semalam, Dewan Yang Mulia ini digemparkan dengan jawapan oleh Menteri, jika ekonomi betul-betul baik, mengapa GLC dan juga perbadanan di bawah Menteri tahun ini sahaja memberhentikan 6,170 orang pekerja ataupun kontrak mereka ditamatkan dan tidak diperbarui. 6,170 orang. Dan jika kita lihat sektor swasta, keadaannya semakin terhimpit. Maybank, bank utama negara kita, telah mengumumkan mereka akan tutup 27 cawangan pada tahun depan. CIMB Bank, bank kedua terbesar negara ini, akan tutup 23 cawangan. Shell, minyak, syarikat minyak terunggul, akan VSS atau pecat 1,700 pekerja-pekerja mereka. RHB Bank akan juga memberhentikan 1,200 orang pekerja-pekerja mereka. Dell Computer akan memecat 3,000 orang pekerja-pekerja mereka. Dan lain-lain lagi. Adakah kita masih percaya kepada Yang Amat Berhormat Pekan, everything is still okay? Saya tidak bersetuju. Tuan Yang di-Pertua, walaupun ekonomi kian lembab, kerajaan masih cadang untuk kutip 40 bilion cukai GST pada tahun depan. Ini bererti setiap warga negara akan menanggung RM1,333. Jika satu keluarga mempunyai 5 orang, jumlah GST yang akan dibayar adalah RM6,500. Satu jumlah yang jauh lebih tinggi daripada BRIM. Dengan kata lain, sebenarnya saya ucap tahniah kepada Kerajaan Barisan Nasional kerana pandai membina persepsi yang serong. Sini ambil hisap darah rakyat, ambil RM6. Tangan kanan ambil RM6. Tangan kiri bagi RM1. Yang ambil RM6, yang bagi RM1. Siapa bijak, siapa bodoh? Jawapan dalam hati masing-masing. Tuan di-Pertua, saya ingin Taping. Bertanya kepada juga, Taping. Selain daripada subsidi, bajet ini menyaksikan banyak nikmat kepada rakyat sebanyak 259 juta. Tak percelahan, tapi. Tak ada masa. Tak ada. Ini bakan serai. Bakan serai kita cakap kosong kan? Duduk. Kita sama perak. Semalam kan? Sudah cakap perak kosong di setengah jam, bazir masa Dewan. Duduk. Dia cakap merepek. Tuan Yang di-Pertua, ini semua adalah berpaksikan kepada fakta yang diperuntukkan dalam buku bajet. Bakan serai semalam sudah buat omong kosong, angan-angan bajening. Setengah jam kita tak dilayan. Tuan di-Pertua, bajet ini menyaksikan banyak nikmat kepada rakyat. Sebanyak lebih 259 juta akan dihapuskan. Dengar dulu. Ini termasuk biasiswa berseri sebanyak 30 juta akan dimansuhkan. Biasiswa berseri adalah satu-satunya biasiswa yang memberikan pelajar cemerlang full A SPM. Baru boleh layak dapat. Saya tengok bahkan sekarang pergi pun tak dapat berseri scholarship. Tetapi berseri scholarship akan dihapuskan 100% mulai tahun depan. Selain daripada itu, susu, program susu percuma satu Malaysia yang dulu menelan belanja 1.6 juta, hapuskan. Ketiga, dana penyelenggaraan bangunan kerajaan sebanyak 70 juta,
hapuskan biasiswa sukan. Apabila kita kata mengutamakan atlet sukan supaya negara kita dapat meraih pingat emas pertama di Tokyo Olympic, biasiswa sukan dihapuskan. Yang keempat, dana biayaan aktiviti co-curriculum sekolah-sekolah dihapuskan. Satu jumlah sebanyak, selain daripada itu, satu jumlah sebanyak 593 juta untuk membiayai pampasan kepada rebo raya swasta juga telah pun diangkat keluar. Maka adalah dijangka tahun depan kadar TO akan naik lagi. Rakyat terpaksa ikat perut tetapi pemimpin Barisan Nasional tetap boros. Persoalan ketujuh saya, adakah kadar TO akan naik dan membebankan rakyat pada tahun depan? Saya rasa negara Malaysia adalah satu-satu negara yang amat pelik sekali. Kita dah bayar cukai, bayar income tax, bayar GST, beri kereta, bayar road tax. Okay? Kerja bagi TO. TO itu, jika ikut kontrak, Lebuh Raya plus highway tamat kontrak 2018. Tapi Kerajaan Barisan Nasional dengan slogan rakyat didahulukan. Bukan saja dia tidak tamatkan kontrak untuk memudahkan rakyat, plus highway dipanjangkan hayatnya sehingga tahun 2038. Siapa yang mengkhianati rakyat ini? Jawablah Yang Mahamat Buah Pekan. Ini projek siapa? Bukannya plus highway tak ada untung. Cost panel itu plus highway 6.5 bilion. Jumlah kutipan tolnya 52 bilion. Untungnya lebih 1,000%. Mengapa terus hisap darah rakyat? Ha? Apa itu menteri buat? Semua boleh sepetaknya letak jawatan. Ini amat-amat menyayat hati dan menghampakan rakyat. Tuan Yang di-Pertua, selain itu, saya nak tanya kepada wawasan kita di depan meja kita. Ada risalah flash daripada Menteri Kementerian Pengajian Tinggi. The Higher Education Ministry pledge. We are to provide the best education system that Malaysia can offer to the world. Ini bukan saya cakap. Bagan serai, ini daripada Menteri. Oh, dia kata apa? Okey, kita dah buat 2007. Kita buat initiation of research university project. 5 university were chosen to spur the nation research, development and innovation. Tetapi di depan mata kita, jangan tipu rakyat lagi. Kementerian IPTA ni semua kena potong bajet secara serius. 5 buah university research mengalami pemotongan bajet lebih kurang 1/3. Okey, apa yang dicakap indah kabah dari rupa. Cakap tak serupa bikin. Sini kata memacu pembangunan sains R&D. Sana potong bajet. Itu profesor punya kontrak semua tidak dapat diperbarui. Apa itu? Tuan Yang di-Pertua, ini diperuntukkan dalam bajet. Saya baca Bangan Serai, dengar baik-baik. Bajet IPTA 2016 dipotong 19.23%. 2017 dipotong lebih kurang 16.5%. Peruntukan Kementerian Pengajian Tinggi jatuh daripada 13.37 bilion menjadi 12.13 bilion. Operating expenses of the WASITIS of IPTA jatuh daripada 7.6 bilion menjadi 6.2 bilion. Sebanyak 1.4 bilion. Operating expenses universiti telah pun dipotong secara ketara. Ini apa akibatnya? Maka 2014, negara kita IPTA demi memberikan ruang dan peluang kepada pelajar-pelajar miskin yang layak telah mengambil 93,522 orang pelajar. Tetapi selepas bajet kena potong 2015, jumlah intake telah jatuh 7,819 orang. Universiti kita cuma mampu ambil serap 85,703 orang. Ini adalah fakta di depan mata kita. Adakah kita terus nak jadi burung unta? Tuan Yang di-Pertua, selain daripada itu, saya ingin membawa perhatian kepada kementerian tentang janji-janji. Apabila saya mengupas bajet yang diperuntukkan, walaupun Kementerian Pendidikan diperuntukkan 43.9 bilion, tetapi 97% adalah untuk belanjawan mengurus.
Hanya 3% peruntukan untuk kementerian digunakan pakai untuk pembangunan, iaitu membina sekolah. Tetapi amat sedih sekali. Walaupun saya nak beritahu, SMJK, Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan, di bawah kementerian, walaupun di negara ini ada 78 buah seperti Samte, Avi Maria dan lain-lain. Tapi peruntukan saya baca dari bawah, atas, kiri, kanan, peruntukan yang diperuntukkan oleh SMJK adalah KOSONG, kosong. Selain itu, jika kita bandingkan sekolah jenis kebangsaan SJKC yang diperuntukkan 50 juta. Sebaliknya, pelajarnya, jumlah pelajarnya 650 ribu orang. Ianya jumlah nisbah adalah 21%. Tetapi peruntukan yang diterima oleh SJKC hanya 4.5%. Adakah pelajar-pelajar ini tidak penting? Jangan UMNO ingat SJKC adalah sekolah Cina. SJKC adalah sekolah semua rakyat Malaysia. Kerana sekarang ada 18% pelajar-pelajar di SJKC adalah anak-anak Melayu, adalah anak-anak India. Sebab itu SJKC adalah khazanah negara yang patut diberikan layanan yang adil dan saksama. Kerana saya anggap tak kira sekolah berbalik, ministry school, international school ataupun sekolah kebangsaan, semua adalah warisan negara yang patut kita bela dan jaga secara adil dan saksama. Kerana mereka memainkan peranan penting mendidik anak kita menjadi modal insan dalam arus pedan usaha kita membangunkan negara kita. Sudah sampai masanya kita tinggalkan budaya lama. Zero sum game is no longer relevant for this nation. We have to move forward. The world has changed. Dengan izin Tuan Petua, saya juga ingin katakan, jika betul negara kita defisit, kita boleh buat cadangan. Pagi ini telah dimaklumkan oleh Dewan Yang Mulia ini, Menteri sendiri mengaku skandal terbesar kewangan dunia 1MDB yang telah pun melanda di tanah air kita, kini tak dapat cari auditor. Selepas Ernst & Young tak mau jadi, KPMG takut, Deloitte letak jawatan, sekarang 1MDB tak dapat cari auditor. Tak ada satu syarikat auditor yang berani audit account dia. Apa sudah jadi? The big four in the world dare not audit 1MDB. Can you imagine? Apa lagi transformasi nasional yang dicakapkan? Dulu kata wawasan 2020. Apa yang dikatakan oleh Kubang Pasu? Semua baik, semua lawak, semua cantik. Sekarang, apa yang dibuat oleh Kubang Pasu semua tak boleh pakai. Wawasan 2.0 kita dah katakan 30 tahun. Kini dibuang dalam tong sampah, diganti dengan transformasi nasional 50, TN50. Dulu mana tipe kita buang, 30 tahun. Sambung. Sekarang, taping. Apa taping sambung? Sudah fakta. 30 tahun. Mana ada sambung? Balik, bintang sekarang keluar, 3, itu 50. Tak, bintang kosong. Fakta, jangan tipu. Ya, ini memang kita penipu nombor satu. Ini pembangkang ploy, penipu nombor satu. Ini bintang keluar. Penipu fitnah. Mana ada buang dalam tong sampah? Tuan Petua, inilah dia sikap. Jangan dia tipu rakyatlah. Apabila rakyat pembangkang tahu dedahkan kebenaran kepada rakyat, negeri Perak, barisan nasional dia jatuh balik sampah. Cukup. Jadi Petua, apakah transformasi nasional yang dimaksudkan? Adakah kita transform dari demokrasi menjadi kleptokrasi? Adakah ini maksudnya? Ataupun kita lihat daripada persepsi undang-undang. Dulu kita ada tahanan tanpa bicara ISA. Apabila ISA dimansuhkan, pula digantikan dengan SOSMA. Ataupun Akta POTA. Semuanya adalah akta yang membenarkan tahanan tanpa bicara yang mencabut hak asasi manusia. Adakah ini transformasi yang dimaksudkan? Dulu ada SST, setahun kutip 16 bilion. Sekarang transformasi menjadi GST, setahun kutip 40 bilion. Tiap-tiap hari hisap darah rakyat. Tetapi cakap tak apa, semua cantik, semua lawak. Tuan Yang Dipertua, negara kita adalah negara yang bertuah.
Tetapi malangnya kita tidak ada kerajaan. Bertuah sebab ada UMNO dan BN. Ha, inilah sebab. Inilah malangnya dia sikap. Kerana balik. Lagi mau tipu lagi. Ada Tuan Yang Petua, betul sekiranya kita nak mengurangkan defisit kita. Saya boleh buat satu cadangan. Yang Amat Berhormat Pekan sendiri mengaku dalam akaun peribadi ada 4.2 bilion. 4,200 juta. Saya memohon jasa baik pekan, tolong derma itu duit kepada Kementerian Kewangan. Maka defisit kita dapat kurang 10%. Ini untuk kebaikan anak cucu kita, untuk bangsa, nusa, bangsa dan negara. Ha, adakah Baling setuju supaya itu duit jangan dikembali kepada Pak Arab, tapi kita derma balik kepada perbendaraan negara. Defisit dengan serta-merta turun 10%. 4,200 juta ringgit. Saya tak buat dakwaan, ini adalah pengakuan sendiri. Tetapi satu dunia tahu apa sebenarnya berlaku. Sebab itu sebelum saya akhiri ucapan saya sekali lagi menyeru rakan-rakan di sebelah sana, tolong bertaubat, insaflah. Kita ambilkan yang jenis, tinggalkan yang keruh. Marilah kita sama-sama selamatkan Malaysia supaya kita tidak lagi menjadi kleptokrasi. Selamatkan Penang dulu. Selamatkan Selangor. Selamatkan negara dulu. Teladan demokrasi terbaik untuk semua Penang. Sekian dewan saya. Ini dah memohon JDP paling rendah. Itu ya, contoh. Setio, sila. Terima kasih Datuk Seri Dr. Yang Di-Pertua. Berpantun dulu juga pagi ni. Petang ini. Mekar sejambak bunga sebekas. Tersusun cantik di atas peti. Hari ini saya hendak berbahas. Jadi pihak pembakar duduk diam-diam ya. Di kursi masing-masing. Terima kasih yang tidak sehingga saya ucapkan kerana memberi peluang kepada saya untuk sama-sama menyertai perbahasan pada hari ini. Apa yang saya amati, bajet 2017 ini adalah sebuah bajet yang terbaik. Sangat-sangat baik. Realistik lagi. Tak macam bajet pembangkang, tak realistik. Dan menepati keadaan ekonomi semasa serta pada masa yang sama, sekiranya ia dilaksanakan dengan penuh amanah dan juga tanggungjawab, insyaAllah. InsyaAllah yang mampu memberikan kesan dan pulangan yang baik kepada seluruh rakyat kita. Terima kasih yang tidak sehingga kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan seluruh kementerian yang terlibat dalam memberikan kerjasama bagi merangka satu bajet yang cukup baik untuk memenuhi segala aspirasi rakyat, memacu pembangunan dan juga mempertabatkan ekonomi negara. Dan mungkin kerana tidak tahan barangkali dengan kehebatan bajet kita ni, itulah yang berlaku tempoh hari. Ramai yang panas punggung, keluar dewan. Ya. Jadi saya lihat benda ni macam cepat sangat melatah ni. Kadang itu sikap yang tidak, kata tidak profesional. Sikap yang tidak ada profesional langsung. Walaupun ramai profesional sebelah sana. Jadi mungkin mereka lupalah. Selama ni pun mereka pun banyak yang duk menyindir kita, yang duk mengutuk sebelah kita. Banyak lagi yang mereka buat, tapi bila berlaku pada dia orang sedikit di sindir sikit dah. Berduyun-duyun keluar dewan, nak tunjukkan dia hebat. Jadi saya rasa ini barangkali dilakukan barangkalilah, kerana sikap ada perasaan iri hati. Ada sikap dengki lah dalam diri mereka ni. Dia mahu menjatuhkan kerajaan yang sedia ada. Jadi saya nak lihat pasal dengki ni, kalau kita sebut dalam ada satu seorang penulis science fiction daripada Amerika, nama dia Robert Heinlein. Still. Yeah. Memang mereka dilahirkan untuk begitu, menjatuhkan orang. Yeah. Jadi itulah kerja dia, cari salah orang, jatuhkan orang, itulah kerja. Dia lahir-lahir macam tu. Kita lahir-lahir nak bela rakyat, betul, nak tolong rakyat. Dia lahir-lahir untuk menjatuh cari salah orang. Jadi dah kerja dia. Jadi setuju tak? Terima kasih paling. Saya setuju sangat-sangat dengan apa yang boleh cakap. Kerana inilah KPI dia orang. KPI dia orang ni
mencari salah orang. Maknanya setiap macam adalah setengah jabatan, dia kata kalau kena saman lah, berapa banyak kena saman satu hari. Ha, jadi macam dia orang jugalah. Berapa sehari-sehari, berapa banyak kena cari kesalahan kerajaan walaupun kerajaan itu betul sekalipun. Dia kata ni dalam apa ni yang tulis science fiction ni, dia kata a competent and self-confident person is incapable of jealousy in anything. Yes. Jangan jealous lah, okay? Kalau benda apa nama, baik, baik. Apa nama penulis itu? Yeah. Apa nama penulis? Robert nama apa? Dia Robert A. Henley. Ha, okay? Jangan main-main ya. Dan saya ingin menyentuh terus kepada bajet yang akan dibentangkan ini. Ada beberapa perkara yang diumumkan telah menarik perhatian saya. Yang paling utama adalah BRIM. Jadi amalan BRIM ini sering biasanya disalahartikan oleh pihak-pihak, biasa sebagai pihak sana lah, ya. Selalu salah arti. Kononnya kerajaan cuba untuk menyogok rakyat lah sebagainya, rasuah lah sebagainya, bermacam-macam lah, dedak tak dedak. Jadi saya heran lah apabila kita nak membantu rakyat, kita bukan negara berkebajikan, kita negara membantu, kita bagi. Ya. Jadi dikatakan ialah memberi rasuah dan sebagainya. Dan kita jadi satu persoalan dia. Adakah pemberian mereka itu dalam memberi sumbangan? Mereka juga ada memberi sumbangan. Ya. Contohlah kalau kita tengok di Selangor, ya. Akhir-akhir ini diberi air free. Itu bukankah satu juga pemberian? Pemberian kepada rakyat untuk apa? Untuk memancing undi juga. Bermacam-macam berlaku, ya. Kadang-kadang bagi air dalam bilik air pun ada juga. Ada berlaku lah, ya. Jadi Stu. Hai go, Stu. Tak sempat dah. Ada 24 minit lagi. Negara kalau, kebajikan. Last kali sikit kalau aja. Kalau sempat saya akan bagi. Laluan sikit dia. Last nanti last. Malaysia. Saya nak habis. Kalau tidak tak sempat banyak-banyak ni. Saya ingin betulkan sikit. Saya nak habiskan. Negara Malaysia negara berkebajikan. Tak, kita bukan negara berkebajikan. Bukan negara welfare. Tak, kita bukan kebajikan. Kita negara yang memberi bantuan. Membantu rakyat. Itulah itu negara berkebajikan. Kebajikan lain dia beza dengan yang dibuat, eh. Okey. Saya habiskan. Tentang BRIM ni, saya sedihlah ada beberapa ni kejadian berlaku daripada Kelana Jaya apa. Dia macam menyokong, dia menyokong BRIM ni. Tapi apa yang berlaku selepas itu? Tanya saya lah terus. Nanti dulu. Jadi keluarlah dalam apa dia kata apa? Maknanya dia kerana memuji pelaksanaan BRIM ni, dia dituduh dibayar. Itu yang herannya. Dan pihak PKR akan jalankan siasatan ke atas ahli Parlimen Kelana Jaya. Hanya kerana pelaksanaan BRIM. Setia, terima kasih. Tak apa. Dato' Speaker. Saya buat cerita. Sebab dia nak buat statement tentang saya, dia kena bagi hasil daripada saya. Pembacaan saya. Hasil sebab daripada pembacaan saya. No, boleh tak? Mana boleh jadi macam kalau ni? Betul tak betul kita boleh buat statement terhadap seseorang sedang disiasat. Lepas tu, saya melihat benda ni dalam Setiu. Pembacaan saya. Setiu. Setiap orang pun membaca. Setiu ni kalau magistrate dulu tak? Disiasat sekarang. Itu saya akan saman you di luar nanti. You bawa statement di luar. Kalau boleh. Ini dalam lawan. Kalau berani. Kalau berani. Tak apa nanti. Yang berhormat Setiu, buat statement yang sama di luar. Jadi dasar mereka sebenarnya. Bukan di dalam, dasar mereka keluar. Ni mudah je. Bila apa yang dilaksanakan oleh bangunlah. BN ni, kalau berani bangunlah. Jangan ekapa, bangun. Mesti ditentang. Bangun. Dia tak akan tentang. Tak berani jangan ekapa, apa ekapa. This is my floor, okay? Jangan biarkan. You know peraturan bukan you lah, Setiu. You jangan. Ini peraturan kamu. Ekapa. You jangan biarkan. Siapa ini? Siapa ini? Tidak ada mama. Siapa you? This is my... Tak berani bangun lagi mau cerita.
Yang Berhormat sekalian, peraturan mesyuarat ini Yang Berhormat sendiri yang baca. Hari-hari Yang Berhormat bawa tidur. Yang bercakap bangun mencelah juga seorang. Yang membahas adalah bekas hakim. Yang mencelah tanpa izin pun adalah seorang peguam. Apa lagi yang kita nak tunjuk teladan kepada masyarakat luar? Baca peraturan 37 yang sedang membahas tak duduk apabila yang ingin mencelah bangun mencelah. Dan bila seperti takkan saya nak sekolahkan Tan Sri Speaker setiap jam, setiap minit, setiap saat nak sekolahkan wakil rakyat. Tak payahlah timbalan-timbalan speaker turut mensekolahkan wakil rakyat. Cukuplah dengan Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Peraturan mesyuarat cukup jelas. Yang sedang dibahas jika diganggu untuk pencelahan, duduk. Dan apabila speaker menjemput untuk mencelah, barulah boleh mencelah. Ini berucap, membahas, tidak langsung memandang pada speaker. Sekali lagi saya dapati mana-mana yang wakil rakyat yang berbuat demikian, saya jemput dia keluar dewan. Sila Yang Berhormat Setiu. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Setiu, boleh. Celah. No, no, no. Nanti dekat-dekat habis baru saya pergi. Kemudian yang saya heran ni, ada pula kenyataan ni daripada Parti Bunga ni, dia macam dia nak hapuskanlah BRIM ni. Tak apalah, boleh mereka merintah besok dia nak hapuskan. Yang saya heran, dikatakan BRIM itu sebagai sogokan. Tapi kenapa Menteri Besar Selangor tidak meminta rakyat-rakyatnya mengembalikan balik BRIM? Kalau benda yang salah, menerima benda yang salah, mana dengan Menteri Besar pun salah memerintah. Orang-orang yang menerima sikit ke banyak ke menerima, tapi tetap menerima benda yang salah. Pulang baliklah, nasihatkan pulang balik ya. Nasihatkan kepada mereka, okay. Dan kita lihat BRIM ini sebenarnya Yang Berhormat Setiu, ada dua yang bangun, mana satu Sempah Renggam dan juga Shah Alam. Saya bagi kemudian. Ya, dekat-dekat nak habis kan baru saya bagi. Takut tak sempat, 20 minit lagi. Ya. Banyak lagi nak cakap ni. Satu lagi kita kena ingat juga, BRIM ni kita bukan bagi berpusat satu tempat. Okay. Sebanyak 6.8 bilion diagih-agihkan kepada 7 juta orang. 7 juta orang ni untuk dibelanjakan. Jadi kita dah belanja, akhirnya mereka belanja. Dan boleh merangsang ekonomi. Itu baik untuk negara kita dalam keadaan sekarang. Jadi kena faham. Ini masalahnya, BRIM tak baik, itu tak baik, semua tak baik. Itu masalah yang berlaku di sebelah sana. Dan apa yang berlaku pula ni? Apa disebut, dia kata untuk mengurangkan kadar rasuah. Tapi mereka ni lupa sebenarnya, mereka sendiri ada mempraktikkan rasuah. Contohnya, jelaslah di Selangor macam mana telah dibawa oleh pandan tempoh hari ya. Bawa pergi report ya. Berlaku katanya negara yang bersih, tapi apa yang bersih saya tak tahu. Jadi sekarang ni bila berlaku di Selangor ni, bukan sekat rasuah biasa, rasuah biasa orang sebutlah, ni rasuah wanita lagi pula, habuan wanita dan sebut sebagainya. Jadi kalau kita nak sebut dalam bajet kita nak hapuskan rasuah, jaga tempat kita dulu, negeri yang kita perintah dulu. Begitu juga di berlaku dekat Penang, sama juga benda. Yang dituduh di mahkamah, kata apa kalau kita akan apa mengadakan pilihan raya negeri? Kenapa? Karena saya akan dipenjarakan. Ini pun sebab apa? Sebab telah melakukan rasuah. Berapa banyak rasuah berlaku. Ya. Tapi inilah yang dikatakan Datuk Speaker, kata orang minta dibetulkan, tak ada rasuah. Bangun.
tak ada rasuah terbukti. No, saya kata berlakunya rasuah. Masalahnya sekarang dituduh rasuah. Dituduh. Tak kata dituduh rasuah. Baik. Okey, dituduh rasuah sekarang. Tapi Tuan yang masalahnya sekarang, memandangkan isu ini masih di mahkamah, boleh saya mohon untuk setiu tidak? Pun. Saya tak sebut fakta. Sekiranya keputusan speaker sub judice. Bila nak cakap pasal DOJ, maka keputusan tersebut haruslah dikenakan ke atas apa yang setiu kata juga. No, sekarang masalah Wan FDB, ada kamu beritahu bahawa ini sub judice. Double standard. DOJ. Kamu double standard. Keputusan DOJ speaker. Dah sebut semalam siapa sebut. Speaker kata sub judice kami tak ungkapkan lagi. Tapi sebut, isu Pulau Pinang tidak perlu dibangkitkan saya di sini. Nyatakan apa fakta-faktanya. Hakim cakap macam dituduh ini standard di setiu. Hui. Dituduh di mahkamah. Saya tak kata apa yang dibuat. Tuduh kerana rasuah. Bukan speaker, kes masih berlangsung di mahkamah. Tak perlulah bangkitkan di sini. Setiu, saya tak perlu ajar setiu. Setiu kata berlaku rasuah. Setiu kata berlaku rasuah. Ini yang susahnya. Bila berlaku pada diorang. Ya Muhammad. Dah rasa pula panas. Bila saya sebut benda ni panas. Tak ada isu apa benda yang sama. Kalau kita nak bercerita pasal membenteras rasuah, buat di negeri kita dulu. Itulah yang dibuat oleh pandang. Orang. Itulah yang mengata pandang. Orang pandang lebih. Buat laporan. Paku dulu, paku serepih. Mengata orang dia yang lebih. Ini yang saya nak cuba tekankan. Apa yang berlaku. Okey, sekarang. Saya nak sebut sedikit pasal GST. Happy Diwali, Dato' Sri. Saya gerak 16. Dulu. Memang bengal nanti saya marah-marah dia. Boleh. GST ni. GST ni macam-macam lah. GST tak bagus lah, apa semuanya. Dia kalau boleh nak balikkan balik pada SST. Tapi mereka lupa. Pada masa SST, dia punya apa, berlakunya, dia punya apa? Dia peringkat awal lagi. Ketirisan. Berlaku ketirisan di peringkat awal lagi. Di peringkat mana? Di peringkat pemborong dengan peringkat pengilang. Saya nak ceritakan dari segi pemborong. Pemborong yang disebut pemborong hantu. Macam mana pemborong hantu berlaku? Dulu tak ada rekod. Zaman dulu, SST dia boleh bawa lagi cukai. Cukai macam mana? Dia beli RM100, cukainya 10%. Tapi dia hanya istiharkan hanya RM20. Dia tidak istiharkan RM100 sebab tak ada rekod macam sekarang. Sekarang tak boleh tipu. Berlaku masa tu RM8 diambil bawa masuk poket. Setiu celahan. Diistiharkan. Nanti dulu. Ada 15. Last. Saya ada 15 minit lagi setiu banyak masa. 15 tak sempatlah kalau celah tadi dah berlaku apa kacau ganggu tadi. Tadi setiu beda lama berlaku habis pada 10 minit. Jadi pemborong hantu ni berlaku pada masa tu. Jadi siapa-siapa yang menyokong pemborong hantu ni mereka hantulah. Samalah. Benda yang kurang. Okey, setiu celahan sekarang. Orang menyokong benda-benda yang... Celahan, okay. Setiu. Saya bagi kemudian. Last-last sekarang yang mana dulu saya habis bagikan. Habis cerita pemborong hantu, setiu selebih. Saya minta bagi celahan. Ya. Dalam 10 minit lagi, okey? Okey. Dari segi penjawat awam. Saya nak sentuh penjawat awam. Dia penjawat awam ni, kerajaan ni memang prihatin lah. Dia prihatin dari segi mana banyak benda-benda yang kerajaan bagi. Kerana dia mengiktiraf pejabat awam. Dan bagi bonus lah. Akhir-akhirnya dia beri bonus selain daripada perkara lain, cuti lah sebagainya. Bermacam-macam lagi yang disebut. Tapi, kalau ikut bajet pembangkang memang tak ada langsung lah. Bonus tak akan bagi. Dan yang paling sedih ada kajian dibuat. Untuk mengurangkan kakitangan awam. Nak kurangkan kakitangan bukan sedikit. Nak kurangkan sehingga 463,000 daripada 1.6 juta. Kalau mereka memerintah. Ingatlah pegawai kerajaan, siapa yang pegawai kerajaan. Ingat. Di mana akan diletak yang 1 juta orang lebih lagi. Kalau 463,000 saja.
Ni analisis dibuat Stew. Di boleh Penang. Boleh bagi dari tak? Mana ni? Dari Tama mana ni? Analisis di Penang. Speaker. Okay. Di mana ni? Di mana keluar kenyataan ni? Tak kiralah ini pembacaan saya. Apa ni? Pembacaan saya dalam pembacaan you buta huruf saya. You jangan pergi sekolah. Bukan euforia pada Google. Dari mana? Saya pergi sekolah. Ya mama, bayam baru. Google ni boleh buat. Ini fitnah ni. Ya mama. Ya mama. Baca ni ya mama. Ayah. Nah, sama lah kamu pun cakap benda yang sama juga. Stio. Ha? Bagi menghantar apa satu. Stio. Ha? Stio, duduk dah Stio. Ya Muhammad. Tadi kan berapi-rapi Ya Muhammad Taipin ucap. Ya, berapi-rapi macam-macam ayat dikeluarkan. Ya Muhammad, salam sila duduk. Kota Raja jangan membebel atas kerusi. Saya hormat Kota Raja. Ya. Sabar. Tahan telinga. Ya, adakah apa yang Yang Muhammad Taipin tu berbahas dianggap semuanya betul? Yang Muhammad Salam, saya belum jemput lagi Yang Muhammad Salam. Kalau Yang Muhammad Salam berdegar-degar, sila keluar dewan. Ya. Kan Yang Muhammad Salam, Yang Muhammad Salam nak balik awal ke malam ni ada ceramah? Dia biasa. Ya, Yang Muhammad Salam, sila duduk Yang Muhammad. Ya. Kan tadi bermacam-macam hujah dikeluarkan oleh pihak yang sebelah kiri saya, di sebelah kanan saya. Pelawat-pelawat kita ada yang tersenyum, menilai masing-masing punya isi ucapan perbahasan. Jadi tunggulah Yang Muhammad Menteri Barisan Kerajaan untuk menjawab. Sila Yang Muhammad Stew, berhati-hati dalam mengeluarkan fakta. Terima kasih, Datuk Seri Yang Bertuah. Tak apalah, saya balik tajuk lainlah. Nampak? Tajuk yang saya buat dari panas. Jadi saya pergi kepada tajuk lain yang tak panas lah. Ya. Akhir-akhir ni ramai ustaz hadis timbul. Kalau di luar namanya Saifuddin. Di dalam dewan namanya Khalid. Dia ustaz hadis lah akhir-akhir ni. Akhir-akhir zaman ni macam-macam timbul lah. Menceritakan siapa yang menyokong ke apa semua. Perbuatan yang mungkar dan sebagainya, maka mereka ini kalau ikut kata falaisam ini bukan daripada umatku. Itu hadis Nabi dia cakap. Tapi mungkin mereka ni lupa. Kalau nak kirakan sebutan falaisam ini ni banyak dalam hadis-hadis lain. Ya. Tak mengikut faman lam ya'mal bi sunnati falaisam ini. Banyak benda-benda yang sunnah yang tak diikut. Dari segi percakapannya, dari segi pemakaiannya, dari segi tutur katanya, dari pelbagai-bagai. Mana ramailah kita ni tidak, bukan daripada umatnya. Kena kira. Tapi inilah ya. Jadi kata-kata yang apa, kata-kata caci maki, nista ni dah biasa berlaku lah masalahnya. Dan nak dikatakan kita ni ketaatan, kita bukanlah taat. Maksudnya bila pemimpin kita kata, dia beza taat macam mana. Pemimpin kita arahkan kita membuat sesuatu yang mungkar. Tak kira apa saja. Ya? Contoh macam bapak kita lah. Kalau bapak kita buat jahat, kita mana boleh marah bapak kita. Supaya juga kalau diarahkan kita, ambil duit RM10, kau pergi beli toto. Kita tak boleh marah dia kena bagi duit dia toto. Kita hanya boleh ingkar. Itu maksudnya taat kepada pemimpin. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Itulah dia. Ulil amri itu setakat itu saja ketaatannya. Tapi tak boleh marah. Dan yang mana kata ada yang apa? Nak menjatuhkan apa ni? Pemimpin ni dengan cara jalan singkat lah, bermacam-macam lah dengan kata apa-apa, apa sajalah tujuan nak menjatuhkan. Sebenarnya ni haram.
diharam disebut oleh Mufti Kelantan. Baru ni dia kata, haram kita nak jatuhkan pemimpin. Terutama kalau pemimpin itu tak zalim. Pemimpin zalim, Wali Songo. Dia kata Wali Songo itu zalim. Zaman-zaman dulu itu bukan Wali Songo zalim. Majapahit itu, pemerintah Majapahit itu zalim. Tapi tak boleh. Dia kata tak boleh. Kita nak apa, melawan pemerintah. Nak menjatuhkan pemerintah. Apa lagi kerajaan kita sekarang? Dan yang sekarang kita membenarkan apa-apa untuk apa agama dan sebagainya. Dibiarkan, tak ada masalah. Inilah yang masalah timbul ni. Jadi untuk saya nak baca satu hadis jugalah. Ya. Satu hadis Bismillahirrahmanirrahim. Satakunu amara ufata'rifuna wa tunkiru faman arafa bari awaman ankara salima walakin man radiya wa taba qalu afala nuqatiluhum qala la ma sallu. Maksudnya akan berlaku nanti para pemerintah melakukan kemungkaran, lalu kamu nasihati mereka melakukan makruf dan kamu engkari kemungkaran mereka. Jadi sesiapa yang menyuruh dengan yang makruf, dia bebas. Sesiapa yang mengingkari, maka dia selamat. Tetapi yang menurut dan reda, tidak selamat. Jadi sahabat bertanya, bolehkah kita memerangi mereka? Nabi menjawab, tidak boleh selagi mana mereka mengerjakan solat. Tengok. Begitu sekali. Ini dah nak jatuhkanlah apa macam-macam hal dah sekarang ni. Jadi saya ada sedikit lagi isu tentang perumahan beliau. Ya, Syahlam bangun lagi. Ya, Muhammad Setio, Syahlam. Dah, saya ada masuk lagi. Nanti dulu. Saya kata last-last dekat-dekat nak habis. Baru saya tak habis lagi. Banyak lagi. Ha. Isu lainnya, isu perumahan beliau. Okey. Saya rasakan bahawa isu perumahan beliau ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada mengumumkan bahawa 10,000 buah unit rumah di bandar untuk disewa. Ya. Ini sentiasa memikirkan keutamaan rakyat. Ya. Kita semua sedar akan masalah tanah di kawasan bandar. Walaupun dia mahal sekalipun, tapi boleh dimajukan untuk tujuan perumahan beliau. Taklah macam sesetengah tempat tu dia buat banglo, ya, perlu mewah untuk diri sendiri. Ya. Tapi kerajaan tak memikirkan kepada rakyatnya. Okay. Dan seterusnya, skim pinjaman tanpa faedah melalui BSN ni sebanyak 70 juta. Ia ni untuk membaik pulih rumah panjang di Sabah Sarawak. Dia peruntukkan di RM50,000 ringgit ni. Tapi kalau bolehlah, kalau boleh diperluaskan ke Semenanjung lah. Semenanjung pun banyak rumah-rumah yang daif perlu dibina. Dan seterusnya saya ingin sentuh sedikit berkenaan dengan pendidikan. Bantuan persekolahan seperti biasa dikekalkan RM100 untuk memberi kemudahan kepada terutama mereka yang miskin di awal persekolahan. Dan yang lain juga isu pendidikan lebih kepada fasiliti dan juga aspek keselamatan dan persekitaran sekolah. Saya cadangkan kalau boleh kita pasangkan CCTV lah. Ya, kalau pihak kementerian boleh memasangkan CCTV lagi bagus. Sekarang banyak berlaku membuli yang pengedaran dadah di kawasan sekolah dan sebagainya. Jadi saya rasa elok dia adakan CCTV yang terus disambung ke balai polis berkaitan. Dan saya juga ingin menyentuh tentang pendidikan juga dari segi ini kira yang terakhir dah. Aspek skill dan juga kemahiran ni, iaitu TVET. Sebenarnya Yang Amat Setio ada 2 minit je lagi. Tak apa. Saya habiskan sikit. Dalam 4.6 bilion jam kita ni. 4.6 bilion diperuntukkan untuk TVET. Yeah. Jadi satu angka yang merupakan cukup besar bagi memperkasakan pendidikan yang berasaskan kemahiran. Namun begitu,
saya juga ingin bertanya kementerian, bagaimanakah sebenarnya kesediaan pasaran kerja bagi prospek yang dilahirkan melalui pendidikan yang seperti ini? Adakah pasaran kerja pada hari ini lebih bersikap terbuka? Serta apakah bacaan bagi penyampaian pelajar lepasan program ini dalam sektor kerjaya pada masa ini? Jadi saya berharap agar kerajaan dapat mengurangkan stigma masyarakat terhadap program ini. Jadi kata-katanya di antara mereka menganggap program ini hanya bagi pelajar-pelajar yang flop dalam pelajaran dan tidak ada masa hadapan. Jadi tanggapan ini perlu ditangkis sebaik mungkin. Saya rasa tadi yang bangun tadi daripada si Parenggam tadi. Pandan janji tadi. Ya. Si Parenggam, si Parenggam juga. Ada masa lagi? Tak ada, tak ada. Ya, Muhammad, ada satu minit. Mana nak Muhammad? Ya, Muhammad Setiu, ada satu minit. Baiklah, salam. Nak betulkan hadis tu yang dibaca maksudnya. Datuk Pengerusi, Datuk Speaker. Ya, Muhammad Setiu. Ya. Biasa kalau Muhammad Setiu duduk, saya tak faham signal Ya Muhammad ni semula nak memberikan celahan atau tidak. Saya rasa saya kalau ada persoalan pun tak sempat. Masa dah cukup, Ya Muhammad. Ha, masa cukup. Terima kasih. Datuk Speaker. Ya, masa dah cukup. Datuk Speaker. Yang dia cakap pasal hadis tu perlu diperbetulkan. Ya. Kerana dia memberi satu kefahaman yang tidak tepat. Ya, Muhammad. Seolah-olah tak boleh ditegur, tak boleh diperbetulkan pemerintah yang zalim dan sebagainya. Yang dilarang oleh Nabi adalah memerangi. Macam kisah Wali Songo dengan Raja Majapahit. Ya. Sistem tu bukan sistem adanya pilihan raya. Bukan ada sistem yang boleh buat pertukaran kepimpinan dengan cara yang aman. Ya, ya, tak Muhammad. Bolehlah. Terima kasih, dia ya, seolah-olah memberikan satu fatwa haram. Ya. Tak betul tu, Speaker. Terima kasih, Muhammad. Terima kasih. Tak betul. Saya jumpa itu rantau panjang. Rantau panjang. Terima kasih Datuk Seri Yang Tua kerana turut memberi peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan bajet 2017. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan peringatan Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Ini adalah satu peringatan Allah kepada sesiapa yang menjadi kerajaan bahawa Allah berkuasa memberi kerajaan dan Allah juga berkuasa merampas kerajaan dan Allah berkuasa memuliakan seseorang dan Allah berkuasa menghina seseorang. Jadi sebab itulah kita hendaklah memperingati bahawa kehidupan kita dunia ini ada persoalan di akhirat, bukan semata-mata di dunia. Jadi saya harap kali ini memberi peringatan kepada semua kita yang menjadi pemimpin. Datuk Seri Yang Dipertua, terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan happy dari Pak Bali kepada semua ahli parlimen kita yang beragama Hindu dan kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan begitu juga saya mengambil kesempatan ini untuk mewakili seluruh rakyat negeri Kelantan khususnya dan seluruh pimpinan daripada Parti Islam untuk merafakkan sembah setinggi-tinggi taniah kepada dan junjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan kerana telah dipilih untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong bagi apa kali yang untuk yang ke-15 dan juga rafak sembah setinggi-tinggi taniah junjung kasih juga kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Syah Sultan Perak kerana juga dilantik bagi timbalan Yang Pertua Agong yang baru. InsyaAllah semoga negara kita terus aman di bawah pemerintahan duli-duli tuanku semua. Saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan rakaman ucapan takziah kepada mangsa kebakaran tragedi di Hospital Sultanah Aminah Johor dan mengucapkan setinggi-tinggi taniah kepada semua staf dan semua kaki tangan termasuk anggota bomber dan semua sukarelawan polis dan semua sekali yang telah berusaha termasuk sukarelawan daripada unit brigade dan brigade amal dan brigade muslimat yang turut membantu untuk membantu mangsa-mangsa kebakaran di Johor baru-baru ini. Datuk Seri Yang Dipertua, kalau kita melihat tema bajet yang dibentangkan baru ini yang bertemakan menjamin perpaduan pertumbuhan ekonomi, menghemahkan pemajak inklusif dan mensejahterakan kehidupan rakyat seluruhnya. Saya ingin tahu sejauh mana sebenarnya bajet ini benar-benar memberi dan mensejahterakan rakyat. Kalau kita lihat realiti rakyat inginkan sebuah kepimpinan yang bersih. Sebab kita kena ingat
gaji yang diterima oleh menteri, oleh kerajaan ini dibayar dengan duit rakyat. Jadi rakyat inginkan kepimpinan yang bersih, yang berintegriti, yang menjauhi rasuah, yang tidak mengambil kesempatan untuk kumpul kekayaan peribadi, jauh daripada monopoli dan manipulasi. Dan kita kena mengambil iktibar daripada kejatuhan ekonomi di Barat dan Eropah kerana mereka meletakkan, bertuhankan kebendaan dan amalan riba secara berdeluasa. Jadi seharusnya kita mengambil pengajaran apa yang telah berlaku di sekitar kita. Datuk Seri Yang Dipertua, kerajaan meletakkan sasaran tahun 2020 untuk mencapai negara maju berpendapatan tinggi. Jadi kalau kita lihat hari ini, tahun 2020 hanya tinggal lebih kurang 3 tahun saja lagi. Apakah dengan bajet yang dibentangkan hari ini betul-betul akan membawa, melonjak negara kita mencapai negara maju? Kalau kita lihat daripada jumlah bajet yang dibentangkan sebanyak 20.8 bilion, di mana 82% adalah untuk belanja mengurus dan 40 bilion iaitu 18% hanya untuk belanja pembangunan. Adakah hanya dengan 18% daripada jumlah bajet ini mampu melonjakkan pembangunan negara menuju negara maju yang hanya tinggal 3 tahun sahaja lagi? Dan kalau kita lihat daripada apa yang berlaku hari ini, berbagai isu yang dibentangkan oleh Ahli Yang Berhormat dalam dewan ini, macam mana kita nak mencapai negara maju? Kalau kita lihat isu yang dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen dalam dewan ini, masih jauh kita ketinggalan untuk mencapai taraf negara maju yang kita idamkan. Isu kemudahan jalan di luar bandar, isu kemudahan elektrik, isu kemudahan air bersih. Di Sabah masih lagi guna tong biru, tak ada geleng, tak ada air hujan. Kalau kita tengok masalah kekurangan katil di hospital, masalah kekurangan doktor pakar, masalah tak cukup hospital, kekurangan peralatan di hospital, bajet universiti dipotong sedangkan ini untuk kepentingan aset tenaga modal insan bagi masa depan negara. Begitu juga peruntukan untuk sekolah menengah, sekolah rendah. Dan tak ada sekolah yang guru terpaksa bekerja cari dana sendiri untuk tapung keperluan sekolah. Ada guru besar yang datang jumpa saya minta duit untuk apa? Beli kertas untuk kegunaan sekolah. Jadi kita tengok macam mana bajet yang gitu mengangkang, yang menjadi beban kepada para guru. Kalau kita tengok di balai polis, sebagaimana didedahkan, tak ada aircon, tak ada komputer, tak ada printer, tak cukup lengkap logistik. Lori, kata tengok lori tentera rosak tengah jalan, lori yang buruk. Macam mana ni? Adakah ini kita nak mencapai taraf negara maju? Peniaga, golongan peniaga mengeluh perniagaan semakin meredup. Kaki tangan awam mengeluh gaji tak cukup dengan kos hidup yang semakin mahal. Gaji tak naik. Begitu juga apalagi lah suri rumah yang mengeluh kos barangan harian yang semakin meningkat. Jadi apalah kerajaan berbangga, negara Perdana Menteri berbangga dengan pendapatan per kapita negara kita untuk mencapai $26,891. Apalah arti kita berbangga dengan puluhan ribu US dollar bandingan per kapita rakyat negara kita, sedangkan hari-hari rakyat sedang berdepan bertarung dengan kos hidup yang sangat mahal. Harga sayuran naik 8.8%, harga ikan dan makanan laut naik 7.15%, harga buah-buahan naik 5.8%, harga kos bahan api meningkat, harga sewa rumah meningkat, kos hidup harga kos hidup di bandar meningkat. Dan apalagi apabila kerajaan tarik subsidi minyak akan naik. Tol apabila dibuangkan peruntukan pampasan akan bakal naik. Maka sudah tentulah tidak ada erti sebenarnya. Walaupun kerajaan berbangga akan memberi BRIM RM1,200 setahun, yang kalau kita bagi dengan hari hanya RM3.30 sehari, tidak memadai Sri Yang Berpetua. Jadi sebab itulah kita mempersoalkan balik kepada kerajaan, sejauh mana yang dikatakan bajet 2017 ini yang dibangga-banggakan ini akan mesejahterakan rakyat. Jadi kalau kita tengok di antara punca berlakunya permasalahan dalam negara kita kerana beban negara yang cukup besar. Dalam keadaan negara kita berpendapatan yang semakin merosot, dengan keadaan beban yang semakin besar, rasuah juga berleluasa. Jadi kalau kita tengok hari ini, beban negara cukup besar, apalagi dalam keadaan kos mengurus kita yang semakin besar.
saiz menteri kita dah lebih, tengok sekarang ini menteri dan timbalan menteri lebih daripada 60 orang. Cuba banding dengan negara Amerika. Bayangkan kos ini saja berapa yang terpaksa ditanggung oleh rakyat dan negara. Hari ini rakyat dibebankan dengan cukai GST 40 bilion. Cuba bayangkan dalam keadaan negara kita berdepan dengan kekangan ekonomi macam ni, dengan keadaan beban cukai yang semakin banyak, rakyat terus dibebankan dengan pelbagai tekanan, Masya Allah. Tetapi kita lihat kenapa kerajaan tidak berusaha untuk mengoptimumkan hasil negara melalui sumber-sumber lain. Kenapa harus diambil daripada poket-poket rakyat, diambil duit daripada cukai yang dibebankan kepada rakyat. Jadi kalau kita tengok contoh perbelanjaan yang telah dihapus kira oleh kerajaan, sepatutnya GLC adalah pemangkin kepada ekonomi negara. Tetapi kita lihat banyak syarikat-syarikat yang dibiayai oleh kerajaan, di mana apabila mereka mengalami kerugian, kerajaan menghapus kirakan hutang-hutang yang dibuat oleh syarikat-syarikat ini. Kalau kita tengok hari ini berapa banyak syarikat-syarikat besar yang telah dihapus kira. Saya menyemak laporan audit 2015 yang dibentang kepada semua ahli parlimen, ada buku ini. Di mana pada 29 Oktober tahun 2015, kerajaan telah Kementerian Kewangan telah hapus kira hutang syarikat Mimos Berhad dengan nilai 12 juta ringgit. Pada 6 April 2015, kerajaan telah hapus kira hutang syarikat Kedah Equator Aquaculture Sdn Berhad dengan sebanyak 76.919 juta. Begitu juga pada 7 Jun 2015 Kementerian Kewangan telah hapus kira hutang syarikat Malaysian Technology Development Corporation Sdn Berhad dengan jumlah 9.47 bilion. Begitu juga 7 juta. Begitu juga pada 22 hari bulan Mac 2016, kerajaan telah hapus kira hutang baki faedah syarikat Lebuh Raya Syafadu, yang mana jumlah baki faedah yang dihapus kira ini sebanyak 33.49 juta. Dan pada bulan Disember 2015, kerajaan telah hapus kira pinjaman perbadanan aset kereta api berjumlah 651.06 juta. Dan pada 17 Januari 2013, kerajaan telah hapus kira syarikat perbentungan hutang syarikat perbentungan Lembaga Kemajuan Ketengah sebanyak 2.51 juta. Itu separuh yang saya sebutkan. Bayangkan kalau wang ini dikutip, hasilnya digunakan untuk selesai masalah PTPTN rakyat, selesai masalah hospital. Berapa banyak ahli-ahli parlimen dalam dewan ini yang memohon hospital tak dapat dibina kerana kekangan kewangan, tak cukup peralatan kerana kekangan kewangan, bajet pendidikan dipotong kerana tak cukup wang. Tetapi kenapa syarikat-syarikat besar ini diberi hapus kira hutang berbilion ringgit, berjuta ringgit, semata-mata kerana ini adalah syarikat kroni kerajaan? Di manakah yang dikatakan bajet yang adil, yang memberi kebaikan kepada rakyat, yang mensejahterakan rakyat? Jadi saya ingin penjelasan supaya perkara ini dijawab dengan jelas oleh pihak Kementerian Kewangan. Saya ingin juga menyentuh berkaitan dengan pengumuman Perdana Menteri untuk membina projek rel baru, East Coast Rail Line, daripada Lembah Pelang ke Pantai Timur Tumpat. Kita sangat mengalu-alukan sebab ini adalah keperluan rakyat. Malah sekian lama kita suarakan perkara ini di Parlimen. Tetapi kita tengok apa yang disebutkan di sini, kenapa setapak Tumpat? Kenapa tidak sampai kepada sempadan Thai di sebelah timur, di Rantau Panjang? Kami juga adalah pembayar cukai. Jadi saya harap perkara ini dinilai balik oleh pihak kerajaan. Kalau betul-betul nak beri perkhidmatan kepada rakyat, berilah yang sebaik mungkin. Soalnya sekarang ialah, di manakah duit ini yang diletakkan dalam butiran peruntukan? Saya melihat, membaca, buat kajian. Tidak ada. Jadi janganlah beritorik janji nak buat projek mega besar, duit tak ada. Untuk pembangunan dengan bajet 46 bilion itu pun hutang, kena hutang sebab pendapatan kita defisit 40 bilion. Jadi untuk belanja pembangunan 46 bilion ni kena hutang.
Mana nak ambil duit yang dijanjikan nak bina 55 bilion kereta api ataupun projek rel baru di Pantai Timur. Jadi saya harap rakyat, terutama rakyat Kelantan, jangan terkeliru. Jangan, kita tidak mahu janji-janji besar diberi kepada rakyat dalam keadaan kita tidak mampu melaksanakan hutang pun, dalam keadaan yang menggunung besarnya, dalam keadaan tak mampu tapi menjanjikan projek mega berbilion-bilion ringgit. Jadi saya ingin pemantauan dibuat kepada semua projek-projek besar. Kita tengok apa yang berlaku pada projek apa Pen Bunio, yang mana peringkat awal dijanjikan projek itu peruntukan hanya 800 juta. Tapi tahun ini dah meningkat 1.5 bilion. Jadi kita tidak mahu dengan kos yang begini besar, 55 bilion dengan anggaran 92 juta 1 kilometer, bukan kos yang kecil. Lagipun apa yang lebih perlu sekarang ialah pembaikan jambatan-jambatan kereta api. Jambatan kereta api yang menghubungkan daripada apa sebelah daripada lembah apa sini ke Pantai Timur, sebenarnya dibina sejak daripada zaman penjajah yang berumur lebih daripada 60 tahun. Jambatan itu sendiri pun tak selamat. Jadi macam mana nak bina rel laju? Jambatan tu pun tak selamat. Saya pernah kemukakan soalan dalam dewan ini, kenapa kereta api dah ke Pantai Timur sampai memakan masa 11 jam. Kami diberi kad percuma kad kereta api, tak boleh nak guna. Macam mana nak guna kalau dah 11 jam duduk atas kereta api? Lepas tu apabila kita tanya, menteri jawab tak boleh jalan laju sebab jambatan tu uzur umur lebih pada 60 tahun sejak penjajah. Macam mana nak buat rel laju ni? Jambatan pun tak boleh beki. Saya ingat jawapan ini diberi betul-betul dalam dewan nanti, dalam pergulungan nanti. Jadi saya ingin penjelasan supaya perkara ini tidak menjadi retorik dan digunakan sebagai umpan untuk PRU yang ke-14 nanti untuk tawan negeri Kelantan. Apabila sebut tawan negeri Kelantan baru-baru ini, saya dimaklumkan barisan pimpinan Barisan Nasional di Kelantan telah melancarkan projek BN Tawan Kelantan 2004, PRU 14. Di dalam tu projek program yang dibuat ialah jelajah, jelajah sayang namanya, diturun ke setiap parlimen dan daerah, dan program tabayun. Paling mengejutkan saya, siapakah pelaksana? Pelaksana yang menjadi ejen untuk kempen bagi memenangkan UMNO siapa? 11 agensi kerajaan menggunakan duit kementerian. Saya boleh sebut satu-satu. 11. Saya ada di komen itu. Di mana maruah duit rakyat sebagai penggabaya cukai rupanya digunakan ini sebagai ejen dan jentera BN. Dia pun tak guna duit parti, dia guna duit kerajaan. Jadi saya ingin penjelasan dan SPRM tolong siasat isu yang saya sebut. Jadi penyalahgunaan duit negara, duit kerajaan untuk kepentingan parti politik harus disiasat. Begitu juga saya ingin menyentuh isu rasuah, yang isu yang menjadi barah nomor satu dalam negara. Tidak ada erti kita nak majukan negara kita dalam keadaan negara kita terus membarah dengan rasuah. Dan kita lihat indeks rasuah dalam negara kita cukup teruk, berada di tangga yang ke-54. Dan berpuluh bilion setiap tahun negara kita habis wang kerana rasuah. Jadi apa yang saya ingin sebutkan di sini ialah sejauh mana siasatan dibuat, sejak apabila, sejauh mana usaha dibuat. Apalagi dengan skandal yang cukup menyentuh hati kita, yang melibatkan pegawai tinggi kerajaan, pengarah dan timbalan pengarah Jabatan Air Sabah, yang mengumpul kekayaan 50 juta, yang duit dalam peti besi ada 33 juta, barang kemas kereta mewah, beg mewah semua campur 112 juta. Macam mana perkara ini boleh berlaku? Bukan saja kaki tangan ataupun orang pegawai tinggi ataupun pimpinan tertinggi kerajaan yang terlibat, saya harap SPRM siasat. Dan paling menjedihkan kita apabila dalam bajet 2017, peruntukan untuk SPRM pun dipotong, peruntukan untuk audit negara juga dipotong. Apa tujuan perkara ini dibuat? Jadi saya harap perkara ini diambil kira, sebab kalaulah negara kita tidak berlaku rasuah, cuba bayangkan berapa banyak sekolah daif yang kita boleh selesai. Kita dapat dimaklumkan oleh ahli parlimen daripada Sarawak. Di Sarawak saja ada lebih daripada 400 buah sekolah daif. Sekolah yang tak ada elektrik. Sekolah yang tak ada kemudahan tandas. Ada. Saya dimaklumkan dalam dewan sebelum ini. Yang tak ada kelengkapan.
yang perlu dibaiki segera dalam bajet yang diberi pada dalam 2017 ini hanya menyelesaikan hampir 20% sahaja sekolah daif. 80% lagi dalam keadaan daif. Macam mana kita nak capai negara maju 2020 hanya tinggal 3 tahun sahaja lagi. Dalam keadaan sekolah daif, dalam keadaan segala kelengkapan yang sangat daif, memalukan. Jadi cubalah kita melihat diri sendiri. Jangan kita berdabik dada. Kitalah yang terbaik, BN lah yang terbaik. Tengok diri kita dulu. Tan Sri Datuk Seri Yang Dipertua, saya ingin menyentuh juga tentang bajet di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang mana kita melihat bajet ini semakin menyusut. Jadi sejauh mana usaha kementerian, pihak menteri untuk menyelesaikan terlalu banyak isu di bawah Kementerian Wanita, dalam bidang tugas Kementerian Wanita, dengan dalam bajet yang semakin sedikit. Beban tugasnya semakin banyak. Isu yang melibatkan gejala sosial di kalangan remaja. Remaja hari ini semakin rosak akhlak. Meningkatnya gejala remaja hamil di luar nikah. Anak luar nikah semakin meningkat. Kes juana meningkat. Kes industri apa, keruntuhan institusi keluarga semakin meningkat. Kadar penceraian. Setiap 15 minit satu penceraian berlaku di Malaysia. Macam mana kita nak lahirkan negara maju dengan institusi kita, keluarga kita porak peranda. Begitu juga kes penderaan kanak-kanak. Kes jenayah seksual yang melibatkan kanak-kanak. Saya ingin tahu adakah undang-undang baru akan diwujudkan menangani isu jenayah seksual yang melibatkan kanak-kanak. Begitu juga isu keganasan dalam rumah tangga, diskriminasi kepada pekerja wanita. Saya dimaklumkan banyak kes-kes terutama majikan yang tidak meraih golongan wanita, terutama wanita yang hamil. Sedangkan mereka terpaksa keluar bekerja kerana membantu ekonomi keluarga. Dalam keadaan ekonomi yang semakin tenat, tak cukup hanya suami mencari rezeki, memerlukan isteri juga sama untuk membantu meringankan kos persekolahan anak-anak, kos pengangkutan dan sebagainya yang semakin mahal. Tetapi apabila tidak ada kerjasama, ada majikan yang menolak semata-mata kerana wanita ini hamil. Jadi saya ingin tahu sejauh mana dasar yang dibuat oleh kerajaan dan kesedaran telah diberi kepada semua majikan untuk memberi pentirafan dan meraih semua golongan mereka yang layak supaya mereka juga boleh memberi sumbangan kepada ekonomi negara kita. Gitu juga saya ingin bertanya berkaitan dengan sistem sokongan kepada pekerja wanita. Hari ini rata-rata pekerja wanita mengeluh kos asuhan di taska kanak-kanak terlalu mahal. Bayi mana kalau anak tu ada 2-3 orang. Gaji mereka lebih daripada separuh hanya untuk kos apa asuhan kanak-kanak. Tidakkah satu perkara yang ringan, tak cukup dengan pemotongan cukai. Mungkin kena buat satu institusi sebagaimana kita buat sistem untuk kafar, untuk pendidikan anak-anak paru ain di sekolah-sekolah rendah. Kita buat juga sistem pendidikan kemas dan sebagainya, di mana kerajaan membayar gaji kepada pekerja. Kos yang dihadapi oleh pengusaha taska sekarang ini adalah kos bayar gaji pekerja sebab kita melaksanakan gaji minima. Mereka terpaksa menaikkan kos kerana terpaksa tanggung sewa bangunan yang mahal, kos gaji minima kepada pekerja-pekerja mereka. Jadi saya cadangkan supaya kementerian menafaatkan tenaga siswazah kita. Ramai graduan kita yang menganggur. Sementara mereka mendapat tempat yang baik di dalam pekerjaan dalam sektor awam, maka galakkan mereka, bagi dana, bagi latihan percuma, bagi dana insentif untuk mereka boleh buka taska. Sebab keperluan dengan keadaan apa yang disebut oleh menteri untuk negara kita mencapai 59% guna tenaga wanita menjelang 2020. Pertanyaan tinggi bangun. Nak penjelasan sikit boleh? Tak banyak. Ini ada kaitan dengan apa panjang cakap. Sikit je lah. Banyak isu lagi. Saya macam tertarik tadi tuan speaker saranan pada terpanjang, kerana terpanjang kata kita kena beri penekanan pada kanak-kanak tabika kan, beri peluang kepada ini graduan menganggur untuk beri gaji dia. Makna dia kat situ kita kena tambah gaji, kena tambah bajet dan tambah peruntukan. Jadi makna dia pandangan Dato' Panjang, kita perlu tambah bajet lah. Dan mungkin akan lebih 55%. Semalam Selayang pun cakap kena tambah bajet. Jadi makna dia ada kekurangan kat situ. Jadi saya setuju dengan itu. Kalau kena tambah bajet lagi.
Terima kasih di atas pandangan. Apa yang saya sebutkan di sini ialah kita kena ada perancangan jangka panjang. Maknanya kalau kita boleh bagi hapus kira kepada berbilion ringgit kepada syarikat-syarikat besar, duit ini sebenarnya boleh diguna untuk membantu siswa sastera. Jadi saya mengharapkan kerajaan kena bijak dalam mengatur pendapatan. Kita mungkin perlu menambah bajet untuk memberi ruang kepada anak-anak kita, siswa sastera kita yang menganggur, tapi mereka boleh memberi perkhidmatan yang terbaik untuk bayi dan kanak-kanak di pusat-pusat taska yang bertauliah, yang dikontrol oleh pihak kerajaan dengan gaji di bantuan. Pendidikan kualiti kepada bangsa. Salam bangun ya, Mak. Ya, baik, terima kasih, Rantau Bajang. Ini bukan soal kita nak tambah duit pinjam lagi. Panjang, ya. Mungkin Rantau Bajang boleh komen. Tetapi kalau kita dapat tutup semua kes-kes rasuah, kuasa dan sebagainya, ya, maka kita akan ada duit yang lebih. Itulah sebabnya daripada awal Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, tumpuan kita ialah untuk nak tutup segala kebocoran, segala ketirisan, supaya duit yang ada tu boleh digunakan dengan lebih baik. Apa pandangan Datuk Panjang? InsyaAllah, dan saya bersetuju dengan pandangan InsyaAllah, dan saya ingat masukkan dalam ucapan saya, InsyaAllah. Boleh saya? Minta maaf, saya ada 5 minit, saya ada banyak poin lagi, minta maaf. Ya. Yang bertua, ucapan saya dengan isu-isu yang berlaku dalam negara kita, yang mana kita melihat selain daripada isu pengangguran di kalangan siswa, kita bimbang juga fenomena yang sanggup merasuah pensyarah semata-mata kena nak dapat kelulusan yang tinggi dalam peperiksaan. Jadi saya harap perkara ini ditangani betul-betul sebab ini sangat bahaya pada masa depan negara. Jadi kalau di peringkat sekolah mereka berani merasuah, macam mana kalau mereka berada dalam saya ingin juga menyentuh berkaitan dengan kes yang dilaporkan berkaitan dengan rogol, berkaitan dengan penderaan kanak-kanak yang semakin meningkat. Perkara ini perlu diberi perhatian yang serius oleh kerajaan. Sebab apabila rosak akhlak rakyat, saya juga mencadangkan kementerian untuk dalam pelaksanaan urus tabir negara. Kita inginkan pekerja kita, bukan sahaja kata utama pekerja wanita, bukan sahaja mereka bekerja untuk mendapat ekonomi, tapi mereka juga ada generasi depan sumbangan untuk kanak-kanak. Jadi saya ingin tahu bilakah pelaksanaan jadual ataupun flexible hour jam untuk cukup kesihan. Apabila semakin ramai doktor tak mencukupi, mereka tak jadi sejauh mana perkara ini dirancang dan diambil kira oleh pihak kementerian. Saya ingin juga tahu berkaitan dengan apa usaha kerajaan untuk mengatasi masalah banjir di Rantau Panjang. Saya kira dah berpuluh-puluh kali, saya sudah 16 tahun berada di Dewan, termasuk Dewan Negara. Tiap kali ucapan saya tak tinggal isu tempatan banjir di Rantau Panjang. Dan saya tengok tidak ada pun dalam bajet disebut Rantau Panjang. Jadi saya ingin sebut tanya, sebenarnya di manakah yang dijanjikan? Kalau tempat yang dijanjikan puluh buat ni. Janji yang lama pun tak selesai. Jadi saya harap perkara ini diberi perhatian oleh kerajaan. Sebab isu ini sudah lama, ini isu rakyat. Jadi saya perkara ini diambil perhatian, dan begitu juga saya ingin tahu tentang keselamatan di sempadan. Boleh kita pelekehkan
Saya kesian tengok tentera-tentera kita, pasukan beruniform kita bekerja-kerja berjalan kaki. Kadang-kadang dengan apa penyeludup menggunakan kereta laju dan sebagainya. Yang paling bimbang sekali, bimbang takut apa senapang tu perlu cukup ke tidak. Itu yang saya bimbang. Apa cukup ke tidak? Saya tanya ni bukan saja-saja. Jadi saya harap perkara ini diberi perhatian. Itu keselamatan rakyat. Yang nyentuh juga kenapa tidak diiktiraf? Diploma yang lulus daripada Diploma College Vocational ini tidak MQA, dan apakah nasib pelajar yang telah lepas daripada diploma ni, yang nak pergi ke IPTA ada yang pergi tapi kena tendang balik kerana katanya diploma ni tidak diiktiraf. Saran pekerjaan, majikan tak terima sebab dia kata diploma kamu tak diiktiraf masa depan anak-anak kita. Jadi saya ingin tahu adakah kerajaan, Kementerian Pendidikan akan memperkenalkan semula iaitu sijil pelajaran vocational ini ada. Sebab mungkin di antara salah satu sebab kenapa diploma kita tidak diiktiraf dalam keadaan kualiti ataupun kemahiran yang secukupnya sebagaimana yang perlu yang dikendaki. Saya ingin juga penjelasan berkaitan dengan royalty. Walaupun minyak petrol, harga minyak turun, tetapi saya mewakili rakyat Kelantan tidak akan jemu-jemu meminta hak kami, royalty kepada rakyat negeri Kelantan. Jadi saya ingin tahu berapa banyak sepatutnya hak royalty yang sepatutnya dibayar kepada negeri Kelantan dan bila akan bayar. Jadi kerana masa tak mencukupi, sekian dulu Datuk Seri Mertua, saya terima kasih. Terima kasih Muhammad. Yang Muhammad bin Tulu. Terima kasih. Kepada Datuk Seri Ketua Dewan Rakyat kerana memberi peluang kepada pelanan Datuk Seri Doktor. Malaysia adalah sebuah negara yang sudah merdeka selama hampir 59 tahun. Namun malangnya hingga kini ada ahli-ahli politik di Malaysia tidak kira dari mana pihak, terutama sekali dari pembangkang, masih lagi gagah mengubah landscape dan pemikiran negatif mereka. Ahli-ahli politik kita pada masa ini lebih seronok untuk bercakap soal politik walaupun pilihan raya sudah selesai. Yang lain setelah selesai pilihan raya